pemirsa, sejak ditetapkannya dua suspek positif corona di wilayah Sumber, dan itu adalah warga Pasar Sumber, maka mulai tanggal 29 Mei kemarin, Pasar Sumber, Pasar Tradisional Sumber resmi ditutup karena alasan pembatasan sosial berskala besar. Nah, semenjak tanggal 29 Mei sampai 11 Juni ini, Pasar Sumber nanti akan ditutup sementara, semuanya aktivitas dilarang, dan jalan masuk ke wilayah Pasar Sumber juga ditutup dan dijaga oleh aparat kepolisian. Pak, bisa dijelaskan sedikit Pak tentang kondisi hari ini seperti apa? Hari kedua berarti Pak ya? Ya, hari kedua. Alhamdulillah masyarakat, khususnya masyarakat Sumber yang punya kios-kios, toko-toko menyadari Mas. Soalnya apa, masalah COVID Corona ini kan udah mendunia Mas. Tapi saya ini Cirebon akhirnya kena juga. Ya mudah-mudahan ini cepat selesai, cepat sehat, cepat sembuh semua. Mudah-mudahan cukup dua aja lah untuk di Pasar Sumber ini. Jangan sampai ada lagi yang terkena oleh COVID ini. Baik, Pak, ini terkait dengan penjagaan, karena kan PSBB di Pasar Sumber ini kan memang selama 14 hari ini. Ini penjagaan seperti apa, Pak? Apakah dijadwal atau 24 jam full atau seperti apa? Ini penjagaan 24 jam, tapi kan digilir, Mas, ya? Ya. Dari kepolisian digilir, dari Koramil digilir, dari Satpol PP digilir, dari dinas pasar, semua digilir semua, Mas. Ini demi untuk menjaga biar nggak menjalar kemana-mana. Ini untuk memutus ranting, Mas, ya. Ya, salah satunya ya ini pasar kan bibitnya dari sini dulu awalnya, makanya ini harus ditutup untuk selama 14 hari ini, Mas. Nah, terkait dengan warga yang berada di dalam wilayah PSBB ini, Pak. Nah, ini proses keluar masuknya seperti apa, Pak? Kan mungkin mereka mau keluar seperti apa harusnya, atau yang masuk seperti apa gitu, Pak. Nah, masyarakat sudah diimbau, Mas, ya. Kalau keluar dari rumah sudah diwajibkan harus pakai masker, Mas, ya. Itu sesuai dengan standar anjuran-anjuran dari pemerintah. Kalau mau keluar, memang kalau di sekitar masyarakat ini, di sekitar pasar ini, ya tentunya boleh, Mas, dengan syarat menunjukkan warga sini asli, ya. Maksudnya jangan sampai keluar masuknya ini tidak terjaga, dijaga juga, Mas. Jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan juga terjadi. Makanya selalu dijaga selama 14 hari ini, Mas. Oh, baik, Pak. Baik, Pak, barangkali dari kepolisian ada tambahan? Sudah, Pak. Ya. Baik, terima kasih pemirsa. Ini penjelasan dari Bobinsa dari Koramil Sumber terkait dengan PSBB di wilayah Pasar Sumber, Kabupaten Cirebon.